Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan panduan editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan Movavi. Dimana sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat efek flicker motion di dalam video menggunakan Movavi. Bagaimana cara melakukan itu semua? Langsung saja kita simak pada tutorial berikut ini. Masuk ke dalam Movavi, kemudian kita add footage yang mau dipakai untuk kebutuhan ini, dan kemudian tarik ke dalam timeline. Kemudian add file lagi, kita ambil audionya, taruh dia di dalam track audio, kira-kira kurang lebih seperti ini. Dan kemudian klik tanda plus ini kalau misalkan Anda tidak bisa melihat ini ya, klik dulu plusnya kalau ini nggak ada. Kemudian klik background di sini. Kemudian di sini ada sampel-sampel background yang Anda bisa pakai. Untuk contoh ini saya menggunakan warna hitam. Meskipun Anda bisa menggunakan warna yang lain, bahkan Anda bisa menggunakan gambar seperti ini, atau bahkan Anda bisa juga menggunakan footage. Namun dalam contoh ini saya menggunakan background hitam. Tapi nanti perkembangannya silakan Anda utak-atik lagi kalau Anda sudah ngerti. Kemudian background hitam itu tarik ke atas, masuk ke dalam track overlay, dan kemudian letakkan di atas itu. Dan kemudian kita zoom sedikit sini untuk mempermudah nanti dalam proses pengeditannya. Oke, kira-kira kurang lebih seperti ini. Kemudian cari bagian beat di musiknya. Oke, kira-kira beat yang cepat itu, cari bagian yang cepat. Kemudian letakkan dia backgroundnya di bagian beat itu yang mau dimulai untuk efek flickernya. Oke, kemudian jika sudah, klik ini tanda ini dua kali. Letakkan mouse letakkan cursor di depan ini. Kemudian klik tanda ini dua kali, kemudian potong, klik lagi dua kali, potong lagi, klik dua kali, potong, klik dua kali, potong, dan lakukan itu terus menerus sampai Anda mendapatkan efek flicker yang Anda mau durasinya. Oke, kira-kira kurang lebih contohnya seperti ini contoh dulu ya, seperti ini. Dan kemudian ini kita zoom sedikit agar lebih mudah, dan kemudian potong buang ya, bagian tengah-tengahnya itu ya, agar dia berselang-seling. Nah, Anda sudah berhasil membuat efek flicker nih. Nah, silakan selebihnya Anda gunakan cara yang sama, Anda lakukan cara yang sama seperti tadi, dipotong-potong ya, dan kemudian dibuang tengahnya, dibuat selang-seling seperti ini. Dan silakan nanti Anda kembangkan dengan footage yang sebagai ganti background itu, background hitam ini, atau bisa juga dengan gambar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari cara melakukan editing video dengan menggunakan Movavi Video Editor, Anda bisa subscribe ke dalam Simple Channel ini, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi Anda yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace.